Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya saya nggak review kebun melon hidroponik ini karena berbagai alasan ya. Dan hari ini hari ke 37. Hari ke 37 melon kita sudah lumayan besar ya buahnya. Ini kita dari sebelah kiri, saya absen kembali, ada honeydew, honey white, honey globe, kemudian ke sebelah sini ada red aroma, dan ke dua baris terakhir ini intanon, red aroma, ada tiga baris kalau nggak salah. Cuma ada di sini teh ada, oh cuma satu yang jadi ini. Ini teh Dalmatian cuma satu yang bertahan hidup sampai sekarang di usia 37 hari itu, Dalmatian satu. Kalau ini red aroma juga yang pinggir, cuma dia penanamannya terakhir, jadi agak berbeda. Kalau yang ini kan udah tumbuh buah. Review kali ini saya bandingkan ketahanan melon ini terhadap jamur. Ini kan honey white, honey globe. Honey-honeyan ini ternyata lebih rentan terhadap jamur. Ini udah proses pencegahan minggu terakhir dengan Amistar sudah dijalankan. Dan mudah-mudahan nih, ini udah mati nih. Mudah-mudahan, tapi yang honey-honey ini, si honey itu karena white mungkin ya, jadi sangat gampang sekali terkena jamur. Kalau saya bandingkan dengan red aroma terus intanon, ini nggak ada jamur sih di sini mah. Ini mah bukan, ini residu penyemprotan ya. Jadi intanon tidak ada, malah justru bagus, daunnya bagus, bersih, nggak ada jamur. Tapi tentunya dengan terapi pencegahan ya. Kalau honey-honey dengan pencegahan pun masih ada aja yang bandel sedikit-sedikit jamurnya. Kayak gini ya. Tapi overall bagus sih. Dengan pencegahan 1-2-1. Yang pertama teh apa? Yang pertama teh penyemprotan teh? Oh, Ridomil Gold. Minggu 2, hari ke-14. Seminggu kemudian Orondis Opti, seminggu kemudian lagi Orondis Opti, dan terakhir Amistar. Ini jamurnya bisa dikendalikan. Tapi ya tadi, kalau dibandingkan antara honey white, honey globe, itu jamur cepat tumbuhnya. Sedangkan di intanon, red aroma, tidak ada tumbuh jamur ya. Bagus, daunnya bagus. Nah, ini buahnya. Ini honeydew. Ini usia 37 hari itu sudah. Saya ini nggak begitu kelihatan sih kameranya. Soalnya panas, jadi kameranya jadi gelap. Udah gede ya. Kita keliling ke sini. Ini hanya lebih kelihatan dari bawah. Ini honeydew. Kita pengalaman dari penanaman kemarin, karena penanaman kemarin itu masih labil ya, masih labil. Lihat buah, ada satu pohon dua buah, dua-duanya besar. Kita mendobrak teori bahwa melon itu harus satu pohon satu buah, karena sayang jadi dibuahkan dua, akhirnya kecil-kecil. Untuk sekarang dengan pengalaman kemarin, kita yakin dan pasti satu pohon satu aja buahnya. Mudah-mudahan bagus. Dengan penanganan jamur juga kita udah nemu formulanya yang benar. Mudah-mudahan kita aman, damai, sentosa sampai panen ya.
Itu lagi apa ya? Itu Pak Haji lagi apa namanya? Nalian, lagi ngikat melon. Kalau kita ngikatnya kayak gini ya. Ini pakai tali rapia, apa sih bahasa Indonesia lah tali rapia? Oh, tali plastik. Kalau di kita tali rapia, guys. Jadi untuk ke buahnya kita kasih kain begini. Jadi ini ditali dulu awalnya, jadi mengurangi sedikit gesekan. Kalau langsung tali plastik ke batang, takutnya ada gesekan dan merusak batangnya ya. Meskipun nggak ada angin, tetap aja kegeser-geser, takutnya berpengaruh. Ini ke sini agak dibanding yang ke sebelah sana kan panas, lebih panas ya. Ke sebelah sini agak apa ya, matahari agak kurang, soalnya di sebelah ada pohon lengkeng. Jadi agak beda perkembangannya, itu pembesarannya itu seperti agak terhambat gitu. Tapi mudah-mudahan mah nanti sampai nanti bisa dapet cahaya yang bagus ya. Ini jadi masih kecil-kecil kalau sebelah sini, soalnya di sini intensitas mataharinya agak sedikit kurang, terhalang ada pohon ini nih di sebelah. Nah, bagus ya teman-teman, doanya mudah-mudahan untuk kali ini serangan jamur bisa dikendalikan. Ini kayak gini nih. Nah, tapi ini kalau kita pegang udah luntur sih, udah kering. Kalau yang masih belum mati, biasanya kita pegang ini kayak lengket, terus berbau amis gitu. Kalau ini enggak, kita pegang udah, kalau sebenarnya muruluk guys ya. Ini hani-hani nih, hani ini ternyata sangat bersahabat dengan jamur. Ini ya, ini kita udah terapi pencegahan terakhir dengan Amistar kan, yang pertama dengan Ridomil Gold yang di 14 hari, kemudian 21 hari kita semprot Orondis Opti, terus 28 juga Orondis Opti lagi, dan terakhir di berapa ya, tambah 7 hari 28 tambah 7 hari terakhir itu pakai Amistar. Kemarin kita pakai Amistarnya 1 mili per liter ya. Terapi pencegahan Amistar kita pakai kemarin 1 mili per liter. Kalau pengobatan beda lagi. Mudah-mudahan ini selesai di pencegahan. Mudah-mudahan nggak ada lagi tumbuh jamur setelah terapi pencegahan. Kalau untuk pengobatan biasanya semprot lagi Amistar 2,5 mili per liter. 2 ya. Untuk pengobatan itu Amistar 2 mili per liter. Tapi mudah-mudahan mah bisa dicegah sampai ke kemarin minggu ke 5 ya. Mudah-mudahan bisa dicegah. Karena sebenarnya pemakaian anti jamur fungisida itu satu jenis itu nggak boleh lebih dari 2 kali ya. Takutnya karena namanya fungisida sistemik, takutnya keserap, ada rasa pahit. Pengalaman kemarin juga ada sebagian buah yang komplain pelanggan itu, kok ini pahit, ada pahit gitu. Tapi nggak semua, ada 1-2 yang bilang pahit, tapi yang satu bilang manis banget gitu. Jadi beda-beda ya, karena kemarin panen kemarin itu kita terserang jamur di usia akhir panen. Mudah-mudahan sekarang udah nemu apanya, formulasinya, udah nemu caranya. Mudah-mudahan kita bisa aman sampai panen. Demikian ya teman-teman, ini melon kita di usia 37 HST. Nah, buahnya sudah bagus, daunnya juga bagus. Oh ini kan, ini red aroma, intanon. Ini intanon tuh bersih ya. Kalau intanon nggak ada jamur-jamur, itu nggak ada.
Ini cuma residu-residu penyemprotan. Bagus, hijau, mudah-mudahan sampai selesai hijau. Ini ada beberapa yang kita cabut karena kemarin itu ada kejadian tidak direncanakan. Ada keluarga yang sakit, jadi ini rada terbengkalai selama kurang lebih seminggu pas masa-masa polinasi. Jadi ada beberapa pohon yang tidak terkawinkan. Nah, jadinya ada beberapa pohon yang kita angkat. Lumayan sih, berapa puluh itu nggak ada buah. Karena kurang lebih ya seminggu lah kita nggak cek ini. Kita nggak cek ini cuma bisa tambah nutrisi nyuruh orang. Kita nggak cek, kita nggak rawat. Karena merawat orang tua lebih penting daripada merawat melon. Jadi melonnya ada yang tidak dibuahkan. Ya, overall bagus. Semua yang udah ada buahnya, insya Allah bisa berkembang dengan baik. Ini intanon ya, baru segini intanon itu. Lebih bagus ya intanon. Catatan ya teman-teman, intanon ternyata lebih tahan terhadap serangan embun tepung. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk kali ini menemani saya review melon hidroponik di usia 37 HST. Mudah-mudahan kita semua yang bergerak di pertanian hidroponik bisa maju bersama. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.